Halo, hari ini kita akan buat bakso bakar. Langkah pertama yang kita siapkan yaitu membuat bumbu untuk bakso bakarnya. Pertama-tama, kita panaskan wajan dengan minyak goreng 2 sendok makan. Kemudian, kita masukkan 2 siung bawang putih, 1 siung bawang merah yang sudah kita haluskan terlebih dahulu. Ini kita tumis sampai aromanya keluar ya, Mams. Setelah aromanya keluar seperti ini, kita masukkan garam 1 sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, kemudian kita aduk hingga merata. Ini kita aduk terus ya, jangan sampai gosong. Selanjutnya, kita masukkan saus sambalnya sebanyak 2 sendok makan. Kalau pencinta pedas, boleh ditambahkan ya, sesuai selera. Ini kita aduk, kemudian kita masukkan saus tomatnya sebanyak 2 sendok makan. Ini kita aduk ya. Jangan lupa kita masukkan kecap manisnya sebanyak 2 sendok makan. Kita aduk semua bahan sampai merata. Kalau sudah meletup-meletup seperti ini, kita masukkan margarinnya sebanyak 1 sendok makan. Kita aduk lagi sampai semuanya rata. Kita tumis sebentar. Kalau bumbunya sudah tercampur rata seperti ini, kita matikan kompornya dan bumbu sudah siap untuk kita oleskan ke baksonya. Langkah selanjutnya, kita ambil baksonya, lalu kita iris seperti ini biar bumbunya meresap. Setelah itu kita tusuk. Satu tusuk saya cuman pakai 4 bakso ya, Mams. Biar nggak terlalu padat. Ini kita olesi bumbunya ya. Setelah kita olesi bumbu, kita diamkan dulu sekitar 5 menit agar bumbunya meresap ke dalam bakso. Setelah 5 menit baksonya sudah didiamkan, kita bakar dengan menggunakan teflon. Kita panaskan teflonnya, kita olesi margarin terlebih dahulu. Kalau sudah benar-benar panas, kita masukkan baksonya. Ini kita bakar dengan menggunakan api yang kecil aja ya. Kita oleskan di atasnya sisa bumbunya tadi. Ini kita bakar dengan api kecil sekitar 3-5 menit. Nanti kalau udah berubah warna, kita baru balik ya. Ini kita balik ya, Mam. Kita berikan bumbunya lagi.
Ini baksonya udah matang ya, Mam. Udah bisa kita sajikan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Terima kasih, selamat mencoba.